Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kembali lagi bersama channel kami Kandang Ayamku. Pada kali ini kami melakukan aktivitas bongkar kandang atau bongkar sangkar untuk semua jenis burung yang ada di Indonesia. Dan berikut ini adalah proses penurunan kandang dari sodagar kepada kios yang bertempat di wilayah Bali yang berada di desa Penyabangan. Dan berikut ini adalah proses pembongkaran kandang yang dilakukan oleh karyawan kios. Pengiriman sangkar burung atau kandang burung ini berasal dari kota Solo yang dikirim ke Bali yang bertempat di desa Penyabangan, kecamatan Groga. Yang tentunya sangkar burung atau kandang burung ini sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum pengiriman kandang burung sampai di lokasi. Dan kandang ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan atau sangat menguntungkan bagi pemilik kios, karena pemilik kios bisa memperoleh 40% dari penjualan per kandangnya. Untuk paket kandang ini bisa dilakukan 2 kali dalam seminggu. Karena di tempat kami ini peminat penghobi burung sangatlah banyak, sehingga jika ada barang atau kandang yang baru datang, itu biasanya para pencinta burung semua pada rame untuk mendatangi kios ini untuk membeli peralatan atau kandang yang baru datang, sehingga pasaran di tempat ini sangatlah bagus. Okelah kawan, demikianlah tadi proses pembongkaran sangkar burung yang telah dilakukan oleh karyawan kios. Terima kasih telah menyaksikan konten kami. Salam sejahtera untuk pecinta burung mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.